kakinya bengkok, gak bisa lurus, dan bahkan gak bisa jongkok. Tapi pada malam hari ini telah menerima kesembuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Bukankah Tuhan itu yang membuat segalanya indah pada waktunya? Amin, saudara. Saya merasa kalau siang itu gampang lelah, terus sering ngantuk. Tapi suami saya bilang pucat, akhirnya kita ke dokter. Di dokter diperiksa, katanya dokter tidak ada apa-apa. Tapi karena suami saya bilang pucat, dokternya suruh lihat di bagian mata dan di gusi, ternyata memang pucat, katanya dokter suruh periksa darah. Ternyata hasilnya yang di lab di Malang itu hasilnya 4,4. Tubuh saya semakin lemah. Dokter mengatakan saya positif kena lupus, anemia hemolitik yang termasuk kategori lupus. Ini di sini menunjukkan hasil tesnya yang anaknya positif. Kondisinya dokter seumur hidup saya harus minum obat, saya tidak mungkin bisa disembuhkan. Sedangkan penyakit lupus itu kita tidak bisa hidup normal karena nggak boleh kena matahari, terus makanan harus dijaga. Obat-obat yang saya minum sangat banyak dan makanan yang dimakan cuma itu, jadi seringkali saya jatuh karena tubuh saya lemah. Dokter mengatakan saya kurang gizi, tapi tetap tidak boleh nambah vitamin, minum susu nggak boleh, apa-apa juga nggak boleh, nambah makanan lainnya juga tidak boleh. Saya mulai merasakan bahwa kaki kanan saya itu sakit, seperti mungkin kayak kesleo atau salah urat, saya nggak tahu, tapi terasa sakit sekali. Makin lama kaki saya semakin pincang. Di dokter saraf disuruh foto. Dari hasil foto itu dokternya bilang, wah ini nggak bagus ini hasilmu. Saya sangat khawatir. Kamu sebaiknya ke Singapura, kamu periksa di sana. Seandainya ini diagnosis saya, diagnosis yang paling jelek itu kamu kena kanker. Waktumu tinggal 2 minggu, sebelum 2 minggu kamu harus ke Singapura. Akhirnya saya berangkat ke Singapura, dokternya periksa, dokternya bilang tulang saya mati, mengalami nekrosis. Nekrosis itu tulang yang mati. Jadi kaki kanan saya seharusnya ada bagiannya yang bulat yang buat berjalan itu, yang kanan itu sudah jadi apa, ringgi-ringgi, jadi enggak rata, dan yang kiri itu tulangnya udah kosong, berlubang. Nah itu memang kalau buat jalan sakit sekali, untuk jalan beberapa meter sangat sakit karena tulang itu menusuk. Dokternya bilang 6 bulan lagi kamu harus pakai kursi roda karena tulangmu ini pasti sudah hancur. Kamu harus operasi, harus diganti dengan platina. Waktu itu terus dia mengatakan biayanya dan lain-lain, biayanya yang sangat besar. Saya sempat down, dari mana biaya sebesar itu. Kakak saya ngajak ke FKA itu yang di Surabaya. Kakak saya Rosita juga bilang, kamu nanti datang ke FKA, kamu adalah orang pertama yang bersaksi, pasti kamu imani itu, kamu terus bilang, apa, kamu yakinkan dirimu kalau kamu orang yang pertama yang akan memberikan kesaksian. Waktu ke FKA itu kaki saya sakit sekali, apalagi jaraknya dari parkiran ke ruang pertemuan itu jauh. Waktu itu kaki saya bengkok jalannya, jadi kakinya jalan ke kakinya, arahnya telapak itu ke tengah gini, jalan sakit. Waktu itu sudah ditawari pakai kursi roda, tapi saya nggak mau. Saya bisa, saya nggak tahu kalau jaraknya sedemikian jauh. Sampai terakhir saya sudah mau menyerah, saya nggak kuat, kaki saya sudah nggak bisa bergerak. Waktu puji-pujian, saya nggak kuat berdiri, saya cuma duduk aja. Tapi waktu saya mendengarkan firman yang disampaikan oleh Pendeta Philip, saya mendengarkan, sementara Koko juga terus bilang, kamu pasti sembuh, kamu pasti sembuh. Nah, waktu itu setelah selesai khotbah, Pendeta Philip bilang, ada yang tulangnya yang mati disembuhkan. Kaki seseorang disembuhkan Tuhan, barusan. Waktu itu saya
langsung dep, loh kok ada yang bilang tulang yang mati. Waktu saya coba berdiri, waktu saya kaki saya sakit itu saya nggak bisa jongkok. Waktu itu saya nggak yakin kalau saya, tapi waktu saya berdiri itu biasanya berdiri itu saya harus pelan-pelan, harus ngatur posisi supaya kaki saya nggak sakit, benar-benar sakit karena tulang-tulang itu sudah demikian tajam menusuk. Nah, waktu itu saya coba berdiri nggak apa-apa, saya coba jongkok. Papa sampai kaget, dikirain saya jatuh. Saya coba jongkok berdiri, sama sekali nggak sakit. Nah, akhirnya Koko bilang, ayo kamu maju saksi. Akhirnya benar-benar saya adalah orang dan pertama yang maju ke saksi. Bahwa tulangnya sudah mati. Pada saat datang ke dalam FKA 4 ini, ibu ini kakinya bengkok, nggak bisa lurus, dan bahkan nggak bisa jongkok. Tapi pada malam hari ini telah menerima kesembuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dari tempat duduk ke atas, melewati beberapa tangga, saya bisa berjalan dengan normal. Tadi bengkok. Terus pendeta Philip juga ngajak jalan, dicoba. Itu juga kaki saya sudah, telapaknya sudah bisa lurus dan nggak terasa sakit sama sekali. Sementara nunggu naik itu saya juga berkali-kali nyoba jongkok, sama sekali nggak sakit. Padahal biasanya dari duduk untuk berdiri itu pun saya harus benar-benar ngatur supaya nggak terasa nusuk langsung itu. Nah, di situ saya benar-benar merasakan bahwa Tuhan itu luar biasa. Kaki yang disembuhkan itu dia ngimani terus langsung. Tangan Tuhan Yesus. Nggak terasa sakit lagi. Kakinya lurus. Tadi datangnya itu bengkong. Bengkong. Ini. Pincak waktu jalan. Puji Tuhanku. Berikan tepuk tangan Tuhan Yesus. Bukankah Tuhan itu yang membuat segalanya indah pada waktunya? Amin saudara. Katakan kanan kiri. Tuhan Yesus baik. Katakan kanan kiri. Haleluya. Angkat tangan kalian berdua. Ulurkan tanganmu ke depan sini. Kita memberkati mereka. Biar kaki dan hidup mereka di kaki mereka semakin kuat dan hidup mereka semakin diurapi oleh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, thank you Jesus. Setelah itu, Tuhan juga menyembuhkan anemia saya. Kalau sebelumnya saya harus minum obat terus, selalu minum obat. Mulai November 2004 saya dilepaskan oleh Tuhan dari obat-obatan itu. Saya boleh, sampai saat ini saya gak minum obat-obatan sama sekali karena Tuhan yang sudah sembuhkan. I believe in miracles, for I believe in God.